Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan memberikan bonus kepada peraih medali emas Asian Games 2018 cabang taekwondo, Devia Rosmaniar. Seperti janji pemerintah, Devia akan menerima 1,5 miliar rupiah. Tentu kita sudah menyiapkan bonus seperti yang saya sampaikan, satu medali emas seperti tunggal putri ini, 1,5 miliar rupiah. Sudah kita siapkan dan semoga nanti memicu bagi atlet yang lain untuk mendapatkan medali emas. Selamat.